Sab'atun yudhilluhumullah, tujuh yang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Pak Bupati salah satu dari yang mendapatkan naungan itu di padang mahsyar insyaallah. Dan generasi milenial pemuda yang masih panjang masa hidup mereka, menurut kebiasaan anak muda itu masih panjang masa hidupnya. Bahwa nanti ada yang meninggal sore itu di luar tanggung jawab saya, karena ajal ini tidak ada jaminan. Kalau sampai tanggal 9 Muharram kita masih hidup di atas muka bumi Allah, itu bukan karena kita rajin olahraga, bukan karena menjaga makanan, tapi karena Allah masih ingin kita beramal soleh. Begitu disebutkan dalam surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita dapat beramal saleh. Ini banyak orang salah jawab sekarang ketika dia ditanya, "Kenapa kamu masih hidup hari ini?" "Mungkin karena saya rajin jogging." Berapa banyak orang habis jogging sesak napas mati. Tapi bagi yang rajin olahraga terus, karena kita disuruh diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat hartanya, khairun dalam pandangan Allah lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu, yang hari ini sibuk dengan bisnisnya, jangan katakan itu melalaikan dari Allah. Dengan tetap beriman dan beramal soleh, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Nabi menunjukkan dua jemarinya, as-sababah jari telunjuk, wal-wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Beginilah jarak antara aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang mampu membangun panti jompo, menyekolahkan anak yatim, memberikan beasiswa fakir miskin, kalau bukan orang-orang yang mapan secara ekonomi. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pengusaha milenial ini perlu support dari kita, dari para kiai, dari alim ulama, dari masyarakat. Produknya dipasarkan, kemudian disampaikan, maka ini bagian dari jihad, jihad memerangi kemiskinan. Makanya Sayyidina Ali berkata, kada al-faqru, hampir saja orang fakir ayyakuna kufran, menjadi kafir. Antara fakir dengan kafir tipis setipis kulit bawang. Di mana itu orang dirobah akidahnya dengan baju kaos, dengan mie instan, dengan bantuan kesehatan, dengan pertolongan yang nampaknya baik, tapi sebenarnya serangan pada akidah. Dan ada jurus yang bernama jurus makan bubur. Bubur panas itu disendok tidak dari tengah, tapi mulai dari pinggiran-pinggiran kota, kemudian dijaring orang kemiskinan melalui bantuan dana, melalui rentenir, pinjaman, sehingga kalau sudah terjebak boleh tidak bayar, tapi gadaikan akidah. Alhamdulillah siang ini dipertemukan dengan Bapak Bupati, dengan Bank Syariah Mandiri, dengan pengusaha-pengusaha milenial yang sudah meninggalkan riba, dan jamaah sekalian, ini adalah bagian dari amal soleh. Ada sebagian orang menganggap yang namanya amal soleh itu yasinan, tahlilan, baca Quran, solawatan, itu amal soleh standar. Siapapun bisa melakukan itu. Anak kecil, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata. Baca Quran, tahlil, baca Yasin, sholat duha, puasa sunnah. Alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami sekarang rajin sholat sunat, rajin sholat tahajud. Itu bukan amal bupati, itu amal anak SMP. Amal bupati adalah bagaimana membuat orang yang susah terjebak pada rentenir bisa ditolong. Orang yang sulit karena tua anaknya meninggal dunia bisa dibantu. Hari ini real, nyata, nampak, data, fakta, bukan fiktif. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini ada pengusaha muda, orangnya sukses, rajin baca Quran, rajin puasa sunat, rajin sholat duha. Itu bukan amal soleh pengusaha. Pengusaha amalnya adalah bagaimana investasi dia halal, bagaimana dia membangun dengan orientasi syariah, bagaimana dengan uangnya yang banyak bisa dia menyelamatkan orang dari lembah kemiskinan menuju kemapanan ekonomi.
Adapun amal-amal yang tadi itu amal standar, sholat duha, tahajud, witir, puasa sunat, baca Quran, amal standar yang memang mesti diamalkan oleh setiap pribadi muslim. Hari ini kita menganggap kita sudah beramal padahal sebelumnya sebetulnya belum beramal. Ini perlu diluruskan, karena yang paling mengerikan adalah merasa sudah beramal padahal sebetulnya dalam pandangan Allah belum beramal. Maka banyak orang menyangka dia sudah beramal. Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sudah beramal padahal sebetulnya belum beramal. Bagi yang sudah puasa sunat, bagus. Yang tidak puasa sunat, besok masih ada kesempatan. Bagi yang mau melaksanakan sholat duha, bagus. Tapi setiap kita punya potensi untuk beramal. Ada di antara kita pengusaha, ada di antara kita penguasa, ada di antara kita orang tua, ada di antara kita anak muda. Beramallah dengan porsi kita masing-masing, karena di hadapan Allah yang akan kita bawa menjadi bekal adalah dua saja. Illal ladzina amanu iman wa amilus solihati, dan beramal soleh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya bertemu di dunia, tidak hanya bertemu di Sumedang, tapi bertemu pula kita dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, real nyata bicara masalah takwa, bicara masalah selamat dari riba, bicara masalah selamatkan umat dari kemiskinan, siapapun bisa melaksanakan, mengucapkannya. Apalah susahnya menggerakkan lidah, tapi yang paling sulit adalah real dan nyata. Alhamdulillah pertemuan siang kita ini real, nyata, data, fakta, orangnya ada. Bicara masalah program, maka kalau ada orang mengatakan itu kan hanya kata-kata yang ditorehkan tinta di atas kertas, itu kan hanya kata-kata yang dirangkai menjadi narasi. Tapi siang ini kita benar-benar nyata di hadapan mata kita. Tinggal lagi keinginan kita untuk beramal, untuk action. Tapi sering juga saya melihat ada tulisan-tulisan yang menyindir. No action, talking only. Hanya bicara saja, tidak pernah action. Memang ada orang-orang yang dia memang mesti bicara. Tapi ada orang yang tidak mesti banyak bicara, lebih banyak action. Misalnya saudara-saudara kita yang terpilih di legislatif, itu memang bicara, karena tempat mereka adalah parlemen. Parle diambil dari kata bahasa Prancis parle. Parle artinya bicara. Mereka sengaja dipilih untuk bicara. Maka kalau dia tidak bicara, justru dia akan jadi makan haram. Tapi ada orang yang tidak boleh bicara. Ini pengusaha-pengusaha muda kita membangun properti, membangun rumah, membangun apartemen. Mereka punya banyak tukang. Tukang ini memang tidak boleh bicara, karena kalau dia bicara tangannya tidak bergerak. Batu itu bisa satu itu aja tidak dipasang-pasang, karena memang mereka tidak bicara. Dan saya menjelaskan ayat Quran, hadis Nabi, mesti bicara. Tapi di samping itu saya juga ada action. Saya masuk ke suku pedalaman, masuk menjumpai saudara kita di tengah hutan, lalu kemudian menemui jamaah, mengumpulkan para donatur. Artinya tetap ada usaha. Kita tidak melihat mencela perbuatan orang, tapi kita laksanakan saja apa yang baik menurut kita, baik menurut Quran, baik menurut sunnah. Kafilah berlalu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut omongan komen orang banyak, yudhilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya yakin dan percaya kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Bank Syariah Mandiri, dari pengusaha-pengusaha muda milenial, keluarga besar Wong Sarajasa, Bapak Bupati, kalau mereka lebih menghabiskan energi untuk mendengar komen orang, mungkin apa yang hari ini kita lihat tidak akan pernah terwujud, karena lebih banyak menghabiskan energi melihat kaca spion yang ada di belakang sampai lupa bahwa di depan ada truk besar yang menghadang. Oleh sebab itu mesti seimbang, melihat ke belakang perlu untuk introspeksi, tapi memandang visi misi ke depan juga perlu, karena kita melangkah ke depan bukan mundur ke belakang. Oleh sebab itu yang selama ini terjebak dalam perbuatan dosa, riba, balaskan sakit hati masa lalu itu dengan memandang ke masa depan. Belajar dari hikmah menyeberangnya Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestina. Sampaikah Nabi Musa menuju Palestina? Tidak. Nabi Musa dalam sejarah tidak sampai.
Karena beliau meninggal di dataran bernama Sinai dan dimakamkan di Sinai. Sampai hari ini kuburnya tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang jelas di makam. Lalu perjalanan itu dilanjutkan. Artinya jangan pernah berpikir kita menyelesaikan masalah. Bapak Bupati meletakkan batu-batunya dilanjutkan oleh pelanjut berikutnya. Tapi tentunya semua berpikir setelah dia periode kedua. Sahabat-sahabat dari Bank Syariah Mandiri juga berpikir hari ini mereka berbuat. Setelah mereka pensiun, meninggal, selesaikah masalah riba ini? Belum. Tapi kita tidak stres karena akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Pengusaha milenial hari ini sampai masanya dia menjadi pengusaha yang tidak lagi milenial, tidak muda, pengusaha tua, pengusaha jompo, tapi juga belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi kita tidak pernah putus asa karena Musa tidak sampai ke Palestina, perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun, yang dalam literatur barat disebut dengan Joshua, dalam Islam disebut dengan Yusha bin Nun. Akhirnya rakyat Bani Israel sampai juga ke bumi yang dijanjikan Bani Israel, yaitu Palestina, tempat Masjidil Aqsa. Lalu kemudian ketika akan menyeberang ini, musuh di belakang tentara Fir'aun, sedangkan di depan ada Laut Merah. Laut Merah menghadang, kalau masuk mati. Sedangkan di belakang ada tentara Fir'aun, kalau mundur juga mati. Bedanya apa? Maju ke depan mati syahid, mundur ke belakang mati konyol. Mana yang mau dipilih? Pilihan cuma ada dua. Ternyata teman-teman di sekeliling Musa, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Musa, di belakang kita pasukan Fir'aun sudah dekat. Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap ini Musa. Kita akan tertangkap. Apa jawab Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhan yang akan menolong aku. Perhatikan jawaban Musa dengan jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika takut di Jabal Thur akan hijrah. Momennya sama. Muharram juga. Nabi Muhammad ketika takut di Jabal Thur, tempat bersembunyi bersama Abu Bakar, Nabi berkata, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Teman, sahabat, kawan, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi Musa tidak berkata begitu, Allah bersamaku. Kenapa Musa berkata Allah bersamaku sedangkan Muhammad berkata Allah bersama kita? Karena ternyata mereka punya teman, kawan, sahabat yang berbeda. Apa beda sahabat Muhammad dengan sahabat Musa? Sahabat Muhammad berkata, aku takut wahai Muhammad. Aku takut wahai Muhammad. Maka teman yang ketakutan ini harus dikuatkan semangatnya. Maka Nabi berkata, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Rangkul dia. Teman yang takut harus kita berikan keberanian. Yang takut investasi, yang takut melanjutkan bisnisnya, yang takut pemimpin melaksanakan programan keislaman, yang takut untuk memberikan pinjaman, maka kita rangkul mereka, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi teman Musa tidak begitu. Teman Musa bukan takut, tapi menakut-nakuti. Musa, di depan nanti kita mati, di belakang itu nanti ada Fir'aun. Maka Musa berkata, tidak, Allah bersamaku. Maka dalam menjalankan program ekonomi keumatan ini, juga saya yakin dalam perjalanannya akan ada bertemu dengan sahabat Musa atau sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu, Bapak Bupati, saudara-saudara, kawan-kawan dari Bank Syariah Mandiri, sahabat-sahabat dari Wangsa Rajasa, dalam perjalanan bisnis, dalam perjalanan usaha ini, dalam perjalanan kepemimpinan ini, bertemu dengan sahabat Muhammad, maka rangkul mereka, katakan Allah bersama kita. Tapi kalau berjumpa dengan sahabat Musa yang hanya menakut-nakuti saja, maka katakanlah Allah bersamaku, tapi tidak bersama kamu. Allah bersamaku, dia akan selamatkan aku. Puncak ujung akhir pertolongan Allah adalah munculnya mukjizat-mukjizat. Mukjizat ada pada Nabi, tapi kita sekarang tidak ada. Tapi yakin dan percaya, pertolongan Allah pasti akan dekat. Saat gelap gulita, tak tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana tenggara. Tapi saat itu muncul bintang kejora. Saat itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Alaysa subuhu biqarib.
Kalau dalam gelap itu terasa sesak napas, yakinlah bahwa waktu subuh sudah mendekat. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Biasanya saya tausiah di mana-mana, saya sampaikan pakai poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, ada kesimpulannya. Tapi di depan Bapak Ibu sekalian siang ini tidak pakai kesimpulan, karena saya lihat dari tatapan matanya orang-orang yang pandai menyimpulkan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Doa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.